dalam serbuan ini kita telah berjaya membongkar satu makmal haram yang disyaki memproses dan dadah jenis Eramin 5 dan beberapa barang rampasan yang kita ada yang saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini adalah ini adalah utensil atau peralatan-peralatan yang digunakan oleh pengedar dadah yang dibawa dari negara dipercayai negara luar lah. Dari negara luar tapi walaupun punca di negara mana kita masih dalam siasatan dan kos dia barang-barang ni bukan murah mahal walau bagaimanapun siasatan kita berdasarkan pihak PDRM terutamanya DSJN mengucapkan terima kasih kepada orang awam yang telah memberi maklumat sehingga terlumpuhnya satu sindiket yang dipercayai akan mengeluarkan dadah jenis Eramin 5 dan hasil siasatan kita jumlah rampasan dadah yang kita dapat di kilang ni bernilai hampir 17.53 juta nilai dia dadah dan dalam ini juga kita telah menyita dua buah kenderaan dan juga wang tunai serta jam tangan dan secara keseluruhan rampasan ini keseluruhan rampasan dadah yang ini adalah sebanyak 84.2 kilogram lebih kurang 84.2 kilogram dadah disyaki sebut dadah disyaki jenis Eramin 5 yang boleh mengeluarkan sama dengan 421,000 biji pil Eramin 5 jika tablet 400,000 hampir half a million pil yang boleh dibuat dengan apa yang kita rampas pada masa ini 51 kg dadah disyaki ketamin 51 kilo 20.865 kg dadah disyaki sabu ini kan 1.35 kg pil dadah disyaki pil ekstasi 400 biji pil dadah disyaki Eramin 5 93.25 kg serbuk disyaki bahan kimia dan 2 tong cecair besar disyaki bahan kimia untuk memproses dadah dan jumlah nilai rampasan seperti saya nyatakan tadi 17.53 juta ringgit. Jika dadah ini terlepas pada pasaran boleh digunakan hampir 700,000 orang penagih dadah jika terlepas di pasaran. Dia orang disyaki jual sama ada di pasaran tempatan dan juga luar negara. Dua-dua lah.